Jadi di Taiwan itu banyak pertanian juga, sayur, terus padi. Selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Jumpa lagi di channel YouTube aku, Kinaya Asri. Hari ini aku akan membawa kalian ke pertanian di Taiwan ya, geng. Jadi ikutin terus video-video aku yang terbaru. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share ya, geng. Jangan lupa bunyikan tanda loncengnya ya, oke? Ayo kita pergi ke sawah untuk sekarang. Oke, dadah. Halo, geng. Aku lagi di pinggir di luar sekolahannya ini, lagi nyuting-nyuting kali. Nah, di sini aku kemarin kan lagi nyuting yang kali-kali sama sawah kan. Hari ini aku mau bawa kalian ke sawah-sawah ini ya. Hey geng, kita mau bawa kalian ke sawah-sawah ya geng. Jadi di Taiwan itu banyak sawah-sawah gitu. Ini di sana, di sini kawasan industri pabrik gede-gede, geng. Ini wilayah Shaanxi. Kalau bahasa Thai-nya itu suasai. Di sini, geng. Di sana sawah-sawah. Di sini sawah itu kalau nanam itu nggak pakai orang, geng. Ya, di sini. Yuk kita ikutin. Sawahnya lebar, geng, kalau di sini. Kadang-kadang ada yang ditanamin sayur, tapi di sini tuh ditanamin ini ya, geng, padi. Di sana-sana itu pabrik semua, geng. Pabrik gede-gede banget, geng. Sini wilayah industri pabrik ya. Ini sawah-sawahnya. Ini aku bawa kalian ke tempat rongsokan-rongsokan. Ini rongsokan-rongsokan mobil apa gitu deh. Nggak seindah foto profil deh. Ini tuh adalah ke ini sawah-sawah di sana ya, sawah-sawah inilah. Taiwan sana sawah-sawah semua, sekitar sini tuh sawah semua, geng. Taiwan itu banyak sawah-sawahnya ya, geng. Ini ya, geng, sawah-sawah semua, sawah-sawah, geng, di sekitar sini sawah-sawah semua. Jadi di Taiwan itu banyak pertanian juga, sayur, terus padi gitu, geng. Semua ada di sini.
Tapi di wilayah sini tuh khusus Shaanxi itu pabrik-pabrik ya, geng. Jadi di sini tuh banyak PMI-PMI saudara kita itu, cowok-cowok, cewek-cewek yang bekerja di pabrik, geng. Halo geng, saya rasa cukup sekian dulu ya video hari ini ya. Capek, panas ya. Sudah kubawa kalian ke sawah, sudah kubawa kalian ke apa itu, lihat pohon pisang, terus lihat kali. Mudah-mudahan besok kita beli pancingan dapat ya, dan mancing ikan yang besar tadi geng. Dan juga kita telah melewati pohon beringin yang angker tadi geng. Itu pohon beringin sampai tembus ke rumah orang lawas geng. Jadi sampai di sini video hari ini ya geng. Mudah-mudahan kita besok bisa ketemu lagi di video yang baru. Jadi jangan lupa subscribe, like, and comment. Jangan lupa juga di share. Tanda loncengnya jangan lupa dibunyiin ya geng. Sampai jumpa di video Kinaya Asri. Oke, terima kasih. Keep on watching. Thank you so much. See you.